Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lislar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Lislar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Mengawali perjumpaan kita di malam hari ini sambil menemani istirahat kalian dan santai kalian, tentunya Mimin ada informasi dari IndoTV Official, di mana rating Kiss Award 2022 malam pertama menempati rating 14 ya, Masya Allah, masuk 14 besar di tanggal 12 Februari 2022 dan kemudian di tanggal 13 Februari 2022 tepatnya malam minggu, Kiss Award 2022 malam terakhir menempati nomor urut 30 nih. Untuk malam pertama kenapa masuk 14 besar nih, karena semua fans lovers nonton Kiss Award ya, karena ada Lislar. Sedangkan di tanggal 13 Lislar absen, itu yang membuat turun rating di malam terakhir ya. Kemudian juga bisa kita lihat ada unggahan terbaru dari kakak Billar dan Bunda Lesti Kejora. Ini piala terpampang nyata di atas piano nih para sahabat. Yuk, kira-kira piala apa sajakah dua ini guys yang bisa jawab nih. Mimin kasih jempol aja ya. Langsunglah jawab dari Nur Hasanah. Ini piala Ami dan Ida, Min. Kalau piala yang di rumah sekarang tuh piala yang setelah menikah ya. Kalau yang sebelum menikah, Dede dapat piala Ami aja kalau nggak salah 3-4 lemari nih katanya, belum yang lainnya, ada 2 lemari lagi. Oh, 3-4. Belum yang lainnya, ada 2 lemari maksudnya nih. Mungkin kalau digabung sama yang sekarang bisa jadi 5 untuk Ida dan Ami ya. Kemudian juga ada Ifyu, Ami dan Ida yang lain lagi OTW katanya nih ya. Amin, mudah-mudahan kita ada satu lagi tugas nih untuk SCTV Award 2022 ya. Mudah-mudahan Bunda Lesti Kejora juga borong piala, amin ya robbal alamin. Dan di kabar berikutnya ada kabar dari Lislar Entertainment, Lislar Power Couple. Siapa yang semalam nonton Indosiar katanya nih ya, terharu banget di acara Kiss Award semalam. Lesti Billar dan BBL berhasil borong piala nih, sampai 8 piala ya. Bunda Lesti emang the best banget nih buat Papa Billar juga dan BBL, serta Lesti lovers, Leslar lovers dan Bilovers juga, kalian the best banget. Mudah-mudahan kerja keras kita, kekompakan kita dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda ya, amin ya robbal alamin. Dan ini dia piala dipegang juga nih sama Bunda Lesti Kejora, Masya Allah cantik banget, hot mama terkis ya. Dan ini dia Muhammad Lislar Al-Fatih Billar memenangkan nominasi di anak cute terkis. Kemudian di kabar selanjutnya, ini ada unggahan ya dari Lislar sahabat. Jadi enggak sih ini acara tanggal 14 katanya nungguin. Kalian kalau punya Instagram dan YouTube pastinya kalian harus standby ya, karena beberapa saat lagi akan dimulai acara di rumah Lislar. Ini sudah ada geladi resik dari The Band. The Band sudah ada di rumah Lislar nih guys, Masya Allah. Pastinya Kang Indra bersama kawan-kawan nih akan menggoyang kita semua, menghibur semua para fans lovers yang ada di rumah juga dan yang ada di rumah Lislar. Pokoknya ini reunian yang terdebes ya menurut Mimin, karena semua juga udah dites PCR dulu sebelum masuk ke rumah Lislar, karena sudah disediakan ya oleh Bunda Lesti dan Papa Billar. Sebelum masuk ke rumah Lislar sudah dites PCR dulu, karena emang Bunda Lesti Kejora menginginkan yang terbaik, apalagi ya Bunda Lesti Kejora punya bayi dan harus sigap tentunya. Ada komentar juga dari Umdian 45, asik ada The Benny lagi di rumah Lislar, pastinya bakalan seru abis, pokoknya goyang heboh ya.
semua alumni The Academy, ada juga The Academy 1 juga ya, reuni dia kali ini. Sekalian mungkin buat hari Valentinan juga nih, tapi kalau kita ya, kalau Mimin sih nggak harus Valentin aja ya, merasakan merayakan hari kasih sayang, semua hari juga tuh harusnya dirayakan, karena semua hari hari kasih sayang, benar nggak sih guys? Dan ini dia, ada kabar terbaru dari Bunda Lesti Kejora. Bunda Lesti mengunggah di instastory-nya lagi di swab PCR dulu. Apapun kegiatannya, pokoknya tetap harus taat prokes ya. Dan aku percayakan swab selalu di @helixlab.id. Tuh, yang mau swab, percayakan di @helixlab.id. Kemudian juga bisa kita lihat ada Bang Boril juga di sana. Masya Allah, belum kelihatan ya Papa Bilarnya, baru kelihatan Bunda Lesti aja. Makanya jangan pindah channel, jangan ketinggalan nih, harus tetap stay tune di channelnya Mimin ya. Karena masih banyak nih vitamin-vitamin dari Leslar, apalagi nih spesial. Di rumah Leslar akan mengadakan acara nih, yang tentunya membuat iman kita jadi naik ya, setelah melihat vitamin dari Bunda Lesti. Dan ini dia Teh Novi, aduh malu-malu kucing katanya nih, nyumput terus ya Teh Novi. Sehat-sehat selalu buat Teh Novi, agar bisa selalu jagain Bunda Lesti ya. Dan buat Om Boril juga, alhamdulillah Om Boril udah sehat dan udah bisa ngawal Lesti lagi. Mudah-mudahan kita semua juga, Mimin, kemudian pada sahabat Lesti lover semuanya, dan teman-teman yang ada di rumah juga ya, sambil dengerin video Mimin, diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Jadi jangan sampai kemana-mana ya guys, karena bakalan ada informasi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.